setiap pemain memang punya keunggulan masing-masing ya. Kayak mungkin kayak Kevin kan depannya, kalau Hendra depannya. Jadi mereka mengembangkan sendiri, tapi memang dasarnya itu garis besarnya program tuh sama semua, tapi nanti di terakhir, di program terakhir itu biasa selesai semua, itu ada tambahan masing-masing skill masing-masing. Ya hampir semua pelatih itu mencita-citakan semua terjadi anak buahnya all final ya, tapi bagaimana terjadinya itu memang itu menurut saya sih kemampuan mereka masing-masing. Tapi strategi yang khusus itu memang supaya mereka bisa all final itu rankingnya mesti 1-2. Ya pesan saya berikanlah penampilan terbaik ya buat diri sendiri, buat pasangan dan buat masyarakat Indonesia yang sudah rame-rame datang ke Istora menyaksikan pertandingan All Indonesian Final di 2020. Tugas saya sudah selesai karena sama-sama pemain itu anak didik sendiri, ya saya harus netral. Ya saya paling nonton di tribun waktu mereka main, nganalisa, lihat lebih kurangnya. Dan terakhir ya nggak lupa saya ngopi, gitu, ngantai.